Bogor. Selamat datang kepada para peserta Reuni Akbar STM Sky 72 Bogor. Sedikit udah biasa, banyak ya, luar biasa. Ya. Hari ini tanggal 2 Juni 2024, kita disatukan kembali di GOR, Laga Sata Cibinong, untuk mempererat tali silaturahmi. Jadikanlah kami pemimpin-pemimpin sesuai syariat Islam. Arizalu qawmuna ala nisa. Ini titik awal kita untuk bersilaturahmi. Dari alumni muda, dari sampai alumni yang angkatan sesepuh, saya ucapkan terima kasih wabil khusus untuk alumni tahun 1983. Bapak IRDCS atas dukungannya, support yang luar biasa. Kepada alumni tahun 93, Abang Adang CS, terima kasih banyak atas dukungannya. Silaturahmi yang gak mudah ini Bang, sulit banget saya akuin. Tapi demi Reuni Akbar, libur saya pun saya hilangin jujur aja. Demi Reuni Akbar, yang lalu biarlah berlalu, Sky 72 Bogor tetap Sky 72 Bogor. Tidak bisa dihilangkan dari Bogor, bahwa Sky 1972 Bogor harus ada. Dan harus tetap ada, Sky 1972 Bogor! Saya berdiri di depan di hadapan teman-teman yang hebat, teman-teman alumni yang sungguh luar biasa. Sangat bangga sekali kepada teman-teman semua yang hari ini hadir. Ini adalah satu bukti bahwa teman-teman semua sangat mengharapkan momentum Reuni Akbar ini. Harapannya setelah Reuni Akbar hari ini akan ada hal-hal positif, karya-karya nyata, bakti-bakti alumni yang akan ditunjukkan kepada masyarakat, kepada satuan pendidikan, kepada bangsa dan negara. Silaturahmi kita tidak sampai hanya di sini, tapi akan berlanjut terus dengan melakukan hal-hal yang positif, kegiatan yang positif, sosial, kemanusiaan. Dan kita bergandengan tangan dengan Albobers, dengan IKAP Jakarta. Saat ini memang sangat miris, di kota Bogor masih terjadinya tawuran yang banyak memakan korban hampir setiap tahun. Dan saya pribadi, dan semua ikatan Alum Surya Kencana Yapis, dan kawan-kawan semua pasti mengharapkan di kota Bogor untuk nantinya, kalau bisa besok secepatnya, sudah tidak ada lagi kejadian.